untuk yang di puskesmas seharusnya gratis karena reagen itu diberikan dari pusat, ya, dari Kementerian Kesehatan bersama Satgas. Kemudian juga pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota juga ada yang menyelenggarakan reagen sendiri. Tetapi kalau toh mungkin masih ada pungutan-pungutan, mohon kami bisa diinformasikan sehingga kami bisa mencari solusinya. Ya, beban kepada masyarakat tidak boleh terlalu berat, apalagi untuk melakukan pemeriksaan spesimen. Nah, sejauh ini mereka yang kontak erat dilakukan tracing, itu harusnya gratis, tidak boleh ada pungutan sekecil sebesar apapun, tidak boleh. Ya, harus gratis. Nah, apabila ada daerah-daerah yang masih melakukan pemeriksaan spesimen yang berdasarkan data atau instruksi yang dikeluarkan oleh puskesmas masih membayar, nah ini kami perlu dilaporkan. Nanti kami akan carikan solusinya sehingga masyarakat tidak boleh terbebani dengan pemeriksaan ini.